Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadihi laylah laylah athamin wa ishrun, malam ke-28 min syahri ramadhan alf arba'u mi'a thalatha wa arba'un famazilna fi darsina fi kitabi umdatil ahkam fi kitabi as-siyam. Faqabla an nadkhula ila al-matan falyatafaddali ikhwanina an yusami al-matan barakallahu fikum. Fi Abu Hurairah Amr bin As. Min tasmi' hadha. Karir. Ulangi. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala ausini qalili sallallahu alaihi wasallam bisalasi siyami bisalasati min kulli shahri wa raqata duha wa an autara wa an autira qabla an anama. Budi. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillah. Qala al-Malik rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala usani Khalili sallallahu alaihi wasallam italatati siyami salasati ayam kulli syahrin warakatai abduha wa'an putira wa'an putira qabla'an anak. Bismillah. Qala al-Malik ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala usani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usani Khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi salati siyami salasati ayyam min kulli syahr barakatay dha wa an utira qabla anam. Bismillah. Qala al-Malik rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsini khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi salat yanu rahmat ayyam min kulli syahr duha an utira qabla. Bismillah. Qala al-Maqdisi rahimahullah an Muhammad ibn Abbad ibn Ja'far qala sa'altu Jabira ibn Abdullah anaha nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an sawmi yaumil jumu'ah qala na'am wa zada Muslim wa rabbil Ka'bah. Maka di hadis dari Jabir ibn Abdullah bertanya seorang tabi'i Muhammad ibn Abbad, aku bertanya kepada Jabir ibn Abdullah, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang dari puasa di hari Jumat? Qala na'am, disaksikan oleh Jabir ibn Abdullah, benar bahwa Nabi telah melarang kaum muslimin untuk melaksanakan puasa di hari Jum'ah. Maka hadis ini barakallahu fikum menjadi pendalilan bagi kita tentang larangan puasa di hari Jum'at. Namun larangan ini apakah secara mutlak dilarang seseorang puasa yaumul Jum'ah?
Jawabnya tidak secara mutlak. Maka yang diinginkan di sini adalah al-ifrad wal ikhtisas bi yaumil jumu'ah, mengkhususkan dan menspesialiskan puasa khusus di hari Jumat. Ini yang hukumnya dilarang oleh Nabi. Maka oleh sebab itu akan datang nanti riwayat-riwayat tentang permasalahan yang diinginkan adalah pengkhususan di hari Jumat saja. Dan ini adalah pendapat dari jumhur ulama, di mana mereka mengatakan bahwa menyendirikan di hari Jumat dalam berpuasa mengkhususkan dan mengagungkan, maka hukumnya dilarang. Namun barang siapa yang melaksanakan puasa di hari Jumat diiringi dengan hari-hari yang lain, ataupun masuk kepada hari Jumat namun dari perhitungan qada ataupun perhitungan puasa ayyamil bidh yang 3 hari dan seterusnya, maka tidak apa-apa. Yang jelas niatnya di sini innamal a'malu binniyat. Kenapa kamu puasa di hari Jumat? Karena ada tujuan, tendensi tidak mengagungkan khusus hari Jumat. Maka ini hukumnya boleh. Dan ini adalah pendapat jumhur bahwa in wafaqa dzalika yauman mithli au mithlu man yasumu yauman wa yuftiru yauman fayuwafiqu shaumuhu yaumal jumu'ah au siyam ayyamil bidh fawafaqa bi yaumil jumu'ah fa hadza la ba'sa bihi. Wa hadza madhhab dari para ulama Imam Asy-Syafi'i dan muridnya Imam Ahmad dan sebagian dari kelompok Abu Hanifah, dan ini juga dari ucapan para salaf seperti Abu Hurairah dan juga Imam Az-Zuhri dan juga ucapan dari Ishaq Ibnu Rahawih dan dipilih oleh Imam Ibnu Al-Qayyim dan yang lainnya. Maka mana pendalilan bahwa yang diinginkan di sini adalah pengkhususan hari Jumat? Datang hadis yang setelahnya dari Abi Hurairah yang muttafaqun alaih juga di Umdatil Ahkam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul la yasumanna ahadukum yaumal jumu'ati ila an yasuma yauman qablahu au ba'dahu. Maka di dalam hadis Abi Hurairah ini jelas yang diinginkan di dalam hadis Jabir bahwa Nabi melarang puasa di hari Jumat bukan secara mutlak setiap Jumat dilarang, tidak. Tetapi larangan adalah pengkhususan melaksanakan puasa khusus di hari Jumat, itu yang dilarang. Maka mana pendalilannya? Di hadis Abi Hurairah yang muttafaqun alaih juga, la yasumanna ahadukum. Apa i'rab yasumanna? Fi'lun mudhari mabni alal fathah lidukhuli nun taukid as-sakilah. La yasumanna, maka maknanya pemberian taukid. La yasumanna, maka dilarang untuk melaksanakan puasa. Bagaimana pertanyaan di sini? Apalah di sini? La yasumanna nahiyah, ada yang lain? Kef di sini yasumanna tidak majzum. Hah? Lanya berarti la apa? Nafiyah atau la nahiyah? Jawabnya sama, la nahiyah, karena maknanya larangan.
Namun permasalahan di sini taib ya sumanna, tidak majzum dengan lanahiyah, padahal lanahiyah penjazm fi'lun mudhari. Jawabnya adalah karena dia mabni. Ya sumanna mabni alal fathah bidukhul nun taukid as-sakilah. Maka karena dia mabni, akhirnya lanahiyah tidak memfungsikan sebagai penjazm mudhari di sini. Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum dijelaskan bahwa la yasumanna ahadukum yaumal jumu'ah illa, datang exception, datang pengecualian al-istisna, illa an yasuma yauman qablahu au ba'dahu. Dispesifikkan larangan itu digandengkan dengan permasalahan jika berkesendirian. Maka exception diberikan oleh Allah atau oleh Nabi kita pengecualian, kecuali jika puasa sebelumnya hari Kamis atau puasa setelahnya hari Sabtu, maka tidak apa-apa. Berarti di sini dia tidak menyendirikan hari Jumat, tetapi menggandengkannya dengan yang lain, ini boleh. Maka inilah yang diinginkan di dalam hadis Jabir disarah dengan hadis Abi Hurairah. Dan di sana masih datang juga banyak hadis-hadis yang lebih menjelaskan, namun oleh penulis Al-Maqdisi tidak dimasukkan ke sini. Kenapa? Karena bukan hadis muttafaqun alaih, tetapi dia hadis yang berkesendirian dari Al-Bukhari ataupun berkesendirian dari Muslim. Seperti hadis yang berkesendirian dari Al-Bukhari diriwayatkan oleh Juwairiyah bintul Harith, meriwayatkan anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dakhala alaiha yaumal jumu'ah wa hiya sha'imah faqala asumti amsi qalat la qala turidina antasumi godan qalat la qala fa'aftiri. Maka Juwairiyah bintul Harith masuk kepada Nabi dan diketahui bahwa dia puasa, dan pada hari itu hari Jum'ah. Maka Nabi menanyakan, lihat di sini tidak langsung hantam kromo dihukum, tetapi di sini ditanyakan, asumti amsi, apakah anti kemarin berpuasa? Dijawab tidak. Apakah besok akan berpuasa? Dijawab tidak. Maka kalau besok tidak akan berpuasa dan kemarin tidak berpuasa, berarti di sini zahirnya anti melaksanakan puasa khusus di hari Jumat. Maka kalau begitu diberikan fatwa oleh Nabi, fa'aftiri, maka berbukalah anti. Fa'aftiri, maka berbukalah anti. Maka di sini kapan menjadi larangan? Di saat berkesendirian melaksanakan puasa di hari Jum'ah. Dan begitu pun berkesendirian dari Imam Muslim, dari sahabat Abi Hurairah, berkata Nabi Muhammad, la tahtassu lailatal jum'ah biqiyamin minal layali wala tahtassu yaumal jum'ah bisiyam min bainal ayyam ila an yakuna fi saumin yasumuhu ahadukum. Maka maknanya janganlah mengkhususkan malam Jum'ah dari malam-malam yang lain dalam peribadatan tentunya, dan janganlah dikhususkan hari Jum'ah untuk berpuasa dari hari-hari yang lain, kecuali jika seseorang memang masuk kepadanya hari Jum'ah, seperti puasa ayyamil bid masuk kepadanya hari Jum'ah, atau berpuasa yang lain seperti mengqadha 2 hari 3 hari jatuh pada hari Jum'ah, maka ini hukumnya boleh. Maka dari hadis yang kami berikan di sini diriwayatkan oleh Juwairiyah dan juga oleh Abi Hurairah yang berkesendirian Al-Bukhari dan Muslim, menjadi pendalilan bagi kita juga tentang permasalahan
pendalilan pengkhususan hari Jum'ah itu yang dilarang. Maka mungkin kita cukupkan pelajaran kita di sini dalam permasalahan Umdatil Ahkam. Dan sekarang kita masuk kepada kajian yang lain, kajian